desanya atasnya Mayit. Kejadiannya pada tanggal 18 di Kecamatan Alat Timur, tepatnya di depan toko Sinar Wilayah. BB-nya nanti mungkin rekan-rekan bisa lihat ada di depan ini, di tokonya, ya. Kronologisnya itu beliau ambil ke atas nama Yos ini, ambil motor di SKP, terus habis itu digorong. Selamat pagi sahabat Tribun News. Pasal 362 saat ini 565 Siga sedang memberikan press release terkait tersangka tindak pidana pencurian motor dan juga bahan peledak. Mungkin dijelaskan kronologis dulu, Pak. Nah, kalau tadi saya kan sudah sampaikan masalah akhirnya di TKP-nya itu tentang dialog. Iya. Secara awal di tokonya itu di Sinar Baru. Ya. Di situ baru dia dorong kemudian di bengkel, kemudian baru dia bongkar dokumen ini, baru dia gunakan kainnya, ya, motornya dari situ. Pasal yang kami kenalkan itu tadi, yaitu pasal 362. Yang Herman Kuman itu di atas 5 tahun. Jelas ya Pak ya? Iya. Ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!